Vote bro. Oh, mandang bro. Assalamualaikum bro. Jumpa lagi ya dengan saya Kang Agus Ngapak ya. Oke, buat kalian yang hobi ngurek di spot sawah ya, ada sedikit tips nih dari saya ya. Saat mancing usahakan kita mencari spot yang tekstur tanahnya benar-benar berlumpur ya. Jangan teksturnya yang keras kayak, kan ada ya spot sawah kadang tekstur tanahnya keras ya, atau mungkin air baru datang ya, biasanya di daerah dataran tinggi ya, kemungkinan kecil banyak belutnya ya. Nah, seperti sawah sebelah ini ya contoh ya, itu sawah bro ya, tapi banjir ya karena permukaan tanahnya memang lebih rendah ya, lebih rendah daripada yang di sana ya. Kemudian sudah ditanami padi ya. Nah, spot yang seperti inilah ya yang banyak belutnya ya, tapi sayang sekali ini banjir ya, matangnya jadi nggak kelihatan ya, matang sawah ya, karena belut biasanya membuat lubang di pematang-pematang sawah ya. Tapi sebagian ada yang kelihatan ya, nanti kita coba di sana ya, sebelah sana itu yang banyak cakarnya ya, cakar ring. Di sini juga ada bro. Nah, ya nanti kita cari yang di sini ya, di pematang sawah tetap ya, tapi jangan diinjak-injak ya, karena ini masih baru ya, kasihan Pak Tani ya. Kita bisa lewat pinggirnya ya, karena belum ditanami padi ya. Gak apa-apa, lewat pinggirnya saja ya. Yang penting jangan injak-injak pematangnya ya. Oke bro, tetap salam satu hobi ya. Oke bro, sana bolongan ya ya. Ini sekarang jajal pancingannya lah, pancing motifan wingi ya. Oke, mana cacing. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lo strike ya. Oke. Cerot. Bro, oh, capek-capekan, bro. Tolong maning, bro. Ya ya. Lagi strike lah, ya. Jero banyu we. Nah. Ya, oke, tak waitip ya. Sitik ya. Pas strike. Lintir sidik, nah langsung trot ya, trot. Pot bro. Oh, mandang bro. Babon. Oke bro, ya kebun sawah terangkat juga ya, ge ya. Kebun sawah ya, spotnya wis menjanjikan lah ya. Oke, salame buat seluruh tukang urak senusantara ya. Tetap salam satu hobi, kebun sawah. Oke. Oke bro, ada lubang bro. Di atasnya ada cangkang keong ya, mudah-mudahan belut lah ya. Oke, jajal bae lah pancing ya, umpannya kodok. Bismillahirrahmanirrahim. Bro, munggah gue, langsung gue teleng banyune munggah bro.
bruh. Oh alah, jembut teng baja bro, be asu. Oke, nemu bolongan ini nang pinggir kali ya. Ya, bar ngucap nah salam-salam bu, bolongan apalah. Wis, jajal bae lah ya. Bok welut. Bismillahirrahmanirrahim. A few moments later. Lo dipangan bro. Iya. Tinggal ngising sedela lah. Oke, panjer nang kene dipangan buah apa gini mangan. Tarik bae lah. Oh. Tuh, ana welute bro. Cabe-cabean gue ya. Eh, cabe-cabean. Oh, ini yang ini teh, bos. Iya, cabe-cabean yang tinggi sekali gue, spotnya ya. Kayak sawahnya, si mau. Oke bro, perjalanan pulang nemu lubang cantik bro. Ya, ini ciri khasnya ya, ada cangkang keong. Oke, langsung eksekusi ya. Umpane cacing. Bismillahirrahmanirrahim. Cacing, ya, tetap diopong. Duh, langsung strike gue, geleng. Pelintir sitik ya, tipe pelintir sitik. Cerot. Cerot. Ini apa sih penampakannya? Bruh. Oh, cabe-cabean bro. Oh, cabe-cabean. Ya, oke. Okay. Cabe-cabean lah. Tetap salam satu hobi ya. Oke. Okay. Oke okay, bro, hujan bro. Hujan. Sekian dulu ya video dari saya ya. Ikuti terus petualangan murah bareng saya ya, dengan tips-tips simpelnya ya, ala habis ngapak. Semoga bermanfaat ya buat kalian semua ya. Bagi yang belum subscribe silakan ya subscribe ya, dukung terus channelnya biar terus semangat berkarya ya, menyajikan konten yang menarik dan edukatif. Oke, kulau cagus ya, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.